Assalamualaikum, hari ini bersama aku lagi dengan channel Buat Duit Percuma. Hari ini aku akan tunjukkan cara-cara nak dapatkan top up percuma RM30 dan RM50 hanya dengan jawab survey sahaja. Kepada yang belum subscribe channel ni, bolehlah subscribe dulu dan tekan button notification untuk maklumat maklumat yang aku akan masukkan dalam YouTube ni untuk korang lebih awal dan lebih tahu. Terima kasih yang pada yang dah subscribe tu. Okey, kita tanpa buang masa, kita teruskan. Top up percuma RM30 dan RM50 dan pelbagai voucher yang lain. Okey, dekat sini aku akan tunjukkan cara-cara nak bermain ataupun nak jawab survey tu. Nanti aku akan letakkan link apps tu dekat description, korang boleh tekan. Benda ni sangat mudah, korang tak perlu nak refer sangat pun dia jawab survey. Nama apps tu ialah Milieu Survey, nanti aku akan letakkan. Okey, cara nak daftar Milieu Survey ni macam ni. Okey, pertama sekali kalau korang buka apps ni, korang akan nampak page macam ni. Korang pilih lah country korang, Malaysia. Lepas tu korang tekan confirm. Lepas korang dah tekan confirm, dia akan bawa ke satu page, iaitu page macam ginilah. Dia punya dashboard ada 3 page. Korang slide dia ke kanan. Lepas korang dah slide 3 kali ke kanan, korang akan nampak macam gini. Korang boleh sign guna Facebook ataupun email yang mana dah ada account. Yang tak ada account lagi, korang boleh create account. Tekan kepada create account. Lepas korang dah tekan kepada create account, korang boleh masukkan refer code ni, 2DFLUQ. Boleh masukkan refer code ni. Okay, first step korang kena isi first nama lah, nama korang. Lepas tu dengan second nama. Lepas tu korang pilih country Malaysia. Location ni nanti dia akan bagi list lah, korang just pilih je. Okay, lepas korang dah masukkan semua ni, korang tekan proceed. Lepas korang dah tekan proceed, dia akan bawa ke satu detail macam gini. Masukkan email korang, masukkan email, lepas tu dan password. Bila korang dah masukkan email dengan password, korang tekan proceed. Lepas korang dah tekan profit, dia akan minta detail macam ni lah. Korang punya jantina, tarikh lahir dengan income lah. Korang masukkan je. Aku kat sini dia ada bagi income lah, list income. Korang boleh pilih. Okay, lepas korang dah isi semua ni, korang tekan proceed lagi. Nanti diorang akan pergi ke page macam gini untuk verify korang punya email. Untuk apps ni lah, korang just tekan confirm je. Lepas korang tekan confirm, nanti dia akan bawa ke macam gini. Korang tick semua ni, korang nyalakan, nanti dia akan bentuk warna hijau. Korang buat semua benda ni. Ni korang kena pastikan dia bertanda hijau, okay? Lepas tu korang tekan agree. Lepas korang dah tekan agree, nanti dia akan suruh pergi dekat check your email, sebab dia dah hantar email dekat korang punya Gmail lah untuk verify. Lepas korang dah dapat Gmail tu, tekan je open email. Open email, nanti dia akan bawa ke Gmail korang. Contoh dia verify macam ni. Lepas korang dah dapat email ni, korang just tekan sahkan email. Lepas korang dah tekan sahkan email, nanti apps tu dah verify lah korang punya email. Just korang boleh jawab survey. Okay, aku akan bawa ke apps tu dan tunjuk contoh macam mana dia punya jawab survey dan dia punya voucher top up. Okay, ini apps dia. Okay, ini contoh halaman email dia. Email dia pula. Ni contoh halaman dia punya apps dashboard. Okay, macam aku dah ada account, so aku just login je lah kan. Yang tadi aku tunjuk cara-cara nak daftar
Okey, macam kat sini korang boleh nampak dalam bahasa Inggeris, tapi jangan risau. Korang pergi dekat button 3 ni. Just tekan je button 3 ni. Lepas tu korang pergi dekat change bahasa ni. Korang tekan je, pilih bahasa Malaysia. Lepas korang dah tukar bahasa Malaysia tu, korang pergi dekat halaman utama ini. Okey, nanti first korang akan nampak mulakan tinjauan. Kat sini adalah berapa minit hingga berapa minit. Kat sini mata dia yang ditawarkan. Apps ni survey dia hanya 2 kali sehari ataupun 1 hari sekali. Ikut pada luck lah korang dapat. Tapi yang pasti 2 hari sekali lah. Macam nak 1 hari sekali tu jarang-jarang dapat. Okey. Okey, aku akan tunjuk contoh macam mana dia punya survey. Korang jangan tekan je mulakan tinjauan. Nanti dia akan bawa ke survey. Korang perlu jawab. Macam gini, dia akan bagi satu survey. Korang baca, just baca yang ni. Dan korang tekan yang berkaitan dengan korang lah. Setakat mana anda akan menyatakan bahawa anda. Ini contoh-contoh survey dia. Okey. Korang just jawab je apa yang dia kata. Dalam setiap survey ni, korang kena berhati-hati eh. Jangan main, setengah orang akan just tap-tap je kan, just tekan. Tapi dalam survey ni, dia akan bagi satu soalan yang yang macam mana, yang yang nak menguji kita lah, sama ada kita baca betul atau tidak. Nanti aku akan tunjuk kalau dia ada bawa ke satu survey tu. Ini korang akan jawab je. Macam aku akan tap. Baca. Dan terus baca. Macam ini yang aku kata tadi. Dia akan bawa ke soalan satu yang menguji kita. Kau boleh baca. Soalan rawak untuk memastikan anda menumpukan perhatian, pilih tidak. Okey, macam ni pilih tidak. Lepas tu teruskan. Itu contoh soalan yang akan menguji kita lah. So berhati-hati ya. Jangan terlampau tekan-tekan je. Korang jawab dia semua soalan ni. Lepas korang dah jawab semua soalan ni, dia akan bawa ke satu lagi untuk feedback dia lah. Feedback tentang negara ke apa ke, tentang dunia. Lepas korang dah jawab semua tu, korang boleh semak imbas keputusan. Korang just tekan sambung je. Lepas korang dah tekan sambung, mata korang akan naik. Korang just kembali kepada laman utama. Okey, bila point korang dah cukup, aku akan tunjukkan cara-cara nak tebus top up. Korang just pergi kat ni, yang gambar kotak hadiah ni. Dekat sini ada macam-macam voucher dan top up. Korang boleh tengok. Macam ni top up RM30. Yang bawah sekali ni top up RM50. Ini syarat-syarat dia untuk dapatkan top up. Bila korang point korang dah cukup, top up ni dia akan berikan hanya untuk akaun pembayar Celcom, Digi, Maxis, Tintok dan Mobile. Ini sahaja yang akan boleh dapat. Inilah cara-cara buat top up percuma. Sama juga dengan RM30 tadi. Selain tu korang boleh tengok lah voucher-voucher dia. Ada Grab, GrabFood, Lazada, Zalora. Tapi yang utama mestilah top up kan. Okey, top up. Okey, sampai sini sahaja dengan channel Buat Duit Percuma. Terima kasih kepada yang dah subscribe dan tekan butang notification untuk dapat maklumat yang lebih awal. Kepada yang belum subscribe, tolong subscribe untuk mendapat lebih info.
Terima kasih dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.